Hai Guys Official. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hai Guys Official, subscribe, like, share and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Yang saya hormati Ayahanda Haji Salim bin Salih bin Said Barabut, mertua saya beserta umi dari Yogyakarta yang sudah datang kemarin beserta rombongan. Adapun yang hadir diundang ini adalah semuanya tim inti. Kalau saya ke Sumatera Barat, yang menyusun jadwal saya di Sumatera Barat itu namanya Haji Erman Safa, dan sekarang menjadi wali kota Bukit Tinggi. Inilah yang hadir sekarang. Di sini dia tidak jadi wali kota, tukang tuangkan teh. Hadir juga bersama kita, kalau saya datang ke Sumatera Barat, dulu ketua KNPI, kemudian ditakdirkan Allah menjadi wakil wali kota Solo. Di sini dia tidak wakil wali kota. Di sini tetap sebagai tim Ustadz Abdul Somad. Jadwal saya dari dalu-dalu sampai ke Kabun itu diatur oleh tim Rokan Hulu. Dr. Haji Ahmad MS. Mantan Bupati 2 periode, sekarang DPR RI Komisi 8. Tapi semua undangan dari Rohul, saya kasih nomor beliau. Orang tua kami yang mensupport kami, mengasih tanah, mengasih bantuan untuk yayasan tabung wakaf umat. Bapak Haji Saleh Jasid, beliau tentara, jenderal, gubernur. Kalau kami, kita semua bangga dengan lapangan Masjid Raya An-Nur begitu luas, bisa stadion masuk ke dalam, kecuali kolam renang mesti bertahan. Itu adalah perjuangan beliau. Dan rendah hati malam ini datang beserta keluarga. Adapun yang lain-lain ini kalau kita sebutkan mungkin azan subuh lah baru selesai. Tapi ini semuanya yang datang ini adalah
sahabat-sahabat. Yang perempuan-perempuan komunitas Ummu Aisyah, komunitas hamba Allah, tak dapat semuanya diundang, sekitar 20 sampai 30 orang. Kemudian sahabat-sahabat saya dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, kawan-kawan kuliah yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Rabu sore kami ke rumah sakit area Bunda, yang sekarang rupanya sudah berubah menjadi area saja, tak ada lagi Bunda. Sampai hari Kamis siang jam 1 tidak bertambah-tambah pembukaan. Kata dokter mesti diinduksi, tapi Umi saya tak setuju. Kata dia kita ikuti saja apa kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya jam 6 sore kata dokter dia kuat, mesti diputuskan dipakai dosis yang paling rendah. Akhirnya saya beserta Ibu Ian beserta mertua masuklah ke ruang bersalin jam 6. Dipasanglah dosis induksi terendah. Sampai azan maghrib, ibu mertua saya sholat maghrib, kemudian saya lambat sikit, akhirnya saya pun sholat juga tepat pada rokaat kedua. Rokaat pertama saya baca Isqalat Imra'atu Imran, cerita tentang istri Imran bernama Hannah mengandung anaknya lahir Maryam. Pada rokaat kedua, tak ingat saya lagi tahap apa saya baca. Pada rokaat kedua itulah saya dengar dia menangis. Lalu kemudian kata kakak omak saya di kisaran, anak kau ini doa sudah cukup, tinggal menunggu langkah. Dia ingin langkah lahir malam Jumat, menunggu tanggal 17 Rajab. 17 Ramadan lahir, 17 Rajab anak lahir. Begitu rupanya kata Allah Subhanahu wa taala. Mau kita paksa pun tak bisa, sudah ada ketentuannya. Langkah rezeki pertemuan maut. Jadi yang tak nikah-nikah, jodohnya pun begitu juga. Capek kita sudah menginduksinya. Dari mulai dosis terendah sampai dosis tertinggi. Mungkin langkah belum datang. Udah jangan dikomen lagi. Ini adalah orang-orang yang ikut susah menengok kesusahan saya dan ikut senang menengok kesenangan saya. Hari ini hadir semua. Tetangga-tetangga, kambing sudah dikirim dalam bentuk nasi kotak. Di depan 40, di belakang, di samping, semuanya 150 kotak. Kambing dipotong 4 ekor. Dikirim ke Mukaddasah 4 ekor untuk santri-santri. Karena bagaimanapun juga berutang budi kepada Kiai Hasan Abdullah Sahab yang sudah mempertemukan kami. Untuk menengok video lengkapnya dari mulai tanggal 10 Februari sampai lahir anak bisa dilihat di Hi Guys Office. Adapun nama anak ini banyak kawan-kawan bertanya siapa namanya, saya bilang belum pleno lagi. Dari saya Sami, artinya mulia. Diambil dari kata sama yasmu, langit tinggi agung dan mulia. Adapun dari Umi, ibu mertua saya, didengarnya ada seorang qori hebat dari Yaman namanya Ahmad Mesbah. Kata dia kasihlah nanti namanya anak Ahmad Mesbah. Dalam hati saya cocok. Jadi masuk juga Pak Ahmad. Lalu kemudian almarhumah omak saya setiap mengasih nama cucu ujungnya dikasihnya Abdillah. Cucu pertama anak Jamal laki-laki, Maulana Habibi Abdillah. Yang kedua anak saya Mizian Haziq Abdillah. Yang ketiga ini maka saya kasih Sami Ahmad Mesbahi Abdillah. Kata Bu Nyai dan Kiai Hasan, Abdullah satu, tapi kalau banyak Ibadillah. Jadi ujungnya tetap dipakai dari almarhumah omah, pangkalnya Abdun menjadi Ibad, tidak merubah makna, satu menjadi banyak. Dia banyak karena dia yang ketiga laki-laki dari cucu almarhumah omah. Maka lengkaplah akhirnya diputuskan berdasarkan lapak pleno dalam rangka merangkum semua masukan, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Kalau jadi ustadz dia nanti tinggal disingkat menjadi Usama. Ustadz
Sami Ahmad Misbahi. Ada pun tulisan di belakang saya di rumah Omak. Pada hari Sabtu, hari Senin Omak itu meninggal, tanggal 18 Maret 2019. Hari Sabtu pagi saya bawa dia ke rumah. Mak, aku nanti hari Ahad pergi ke Madura. Jadi hari Sabtu ini aku bawa Omak jalan-jalan. Yalah, aku besok mau sarapan ke Kobun. Dia bilang sini Kobun. Dibawanya lah nasi dalam rantang, makan dari buah pokok kayu di samping. Di tengah jalan itu saya bilang, nanti Mak, Omak tinggal di sini. Kau di mana tinggal? Aku kucari rumah koci-koci dekat sini. Kenapa begitu? Karena kalau aku tinggal di sini, nanti Omak langsung menumpang. Tapi kalau Omak tinggal di sini, ku bawa bini sama anakku, kami sebagai tamu. Omak tuan rumah. Senyum dia. Iya pula. Ya. Rupanya tak sampai niat itu. Tapi tetap juga saya tuliskan. Rumah Omak. Tak kenapa semua orang yang datang kemari mau berfoto di depan Omak. Begitu dah tua. Jadi saya rasa selama ini saya menumpang tua. Tua Omak. Kandungnya saya dibesarkan. Tak sempat saya balas budi baik. Itulah mengapa dibuka tahfiz Quran. Tahun lagi 25 orang. Tahun ini 25 orang. Insya Allah. Pagi petang siang dan malam budak-budak anak-anak ini mengaji. Diharapkan pahalanya sampai. Lapanglah hendaknya kubur. Terang benderang dia di alam barzakh. Tersenyum dia menengok kamu. Rasanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nabalan nama, saya akan menapalkan nama anak saya ini. Nanti akan diiringi solawat dan secara seremonial dipotongkan rambutnya oleh tokoh masyarakat. Jadi sementara saya ambil ke dalam. Abdillah, mudah-mudahan engkau menjadi mulia dunia di akhirat. Engkau menjadi terpuji mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau menjadi penerang cahaya, menjadi umat, menjadi penerang di tengah suluh, menjadi penerang suluh di tengah gelapnya umat. Dan engkau menjadi hamba Allah, kau bukan menjadi harta, kau bukan menjadi hamba dunia, kau bukan menjadi hamba manusia. Ibadillah, kau adalah hamba Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Para tetamu, sebaiknya kita berdiri mendengarkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأشغي لظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة Ilahi nas tulil firdaus si ahla wala aqwa alanna. Untuk Hi Guys official, semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.